Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi pengolahan kayu pematasan di Bukit Selawe. Bukit Selawe ini berdekatan dengan Bukit Jepang, guys. Di kebun sawit juga nih, guys. Ini kayu sisa-sisa yang terbakar. Ini kayu pematasan. Langsung kita olah menjadikan bahan kusen 6-12. Kita pantau. Oh ini guys sawitnya guys, terdengar suara monyet di sana banyak guys. Kayu pematasan guys, sangat rekomendasi banget kalau untuk bahan kusen ini guys. Dos masih padat, warna belum berubah guys.
Oke guys, ini mendapatkan 2 batang nih guys, bahan kusen kayu pematasan. Sementara Lektono mau istirahat dulu guys. Dan ini mungkin nanti reviewnya saat hasil akhir aja guys. Mohon maaf tidak bisa terekam semua karena perangkat tidak mendukung. Yang jelas ini mentahan masih banyak nih, mentahan kayu matasan. Nah, itu dia. Kemudian ini. Oke ya, istirahat dulu. Nanti langsung di review pas hasil akhirnya aja guys. Udah hilang ya ini tinggalannya. Orang nah. Eh, aku nih anak pendol-pendol ya. Ini di kampungan. Di mana mana kata. Enggak apa-apa wis. Wis. Kurang main. Oh, wis, ayo. Turun ke parking kencang. Wis. Wis kan. Coba di tengah, Mang. Ini langsung tengah. Guys, perolehan kayu matasan. Oke guys, itulah tadi kegiatan penggrajian ataupun pengolahan kayu pematasan di kebun sawit Bukit Jepang, tepatnya di sekitaran Bukit Selawe ataupun 2A Sikebojaya. Salam untuk warga Sikebojaya 2A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.